partinya acara Tantara J namanya Indie. Yuk kita lihat acaranya, seru banget. Yuk kita lihat ke dalam. Ada acara wedding yang mau finalnya dari seluruh acara nanti malam, tapi hari ini kita nikmati acara full party. Ini semua berbagian seksi, ini kita mau lihat semuanya situ. Di Westin, bukan di sini. Ini terakhir acara di sini, ini terakhir. Hari ini terakhir tanggal 17, hari ini terakhir. Kemarin acara terus, hari ini terakhir acaranya. Full party, terus abis itu malamnya langsung resepsi di Westin. Ini paling bentar lagi pada bubar, pada dandan semuanya. Yuk kita hunting-hunting makanan yuk. Gue mau hunting dessert yuk. Kemarin acara Sangit Night datangin dari India. Iya sih. Ah, tuh suami gue. Ya, siapa sih mana Ila? I need my beautiful ladies on stage right now. Tamu-tamu tuh udah dimanjain banget di sini, makanannya luar biasa. Pokoknya Tantara J dan Om Ram the best. Keren banget udah acaranya, semuanya sukses. Nih, dari tadi gue seperti single ya, ditinggal, gue gak tau lagi gue dimana. Tiba-tiba dia hilang. Kesaru, gue mau nyari mukanya Kesaru. Soalnya sama semua mukanya sama gue. Jadi gue gak tau dia dimana, kayak dia lagi jalan-jalan kelilingan cuci mata. Tapi gue tau sih, dia orangnya gak macam-macam. Enggak, dia paling lagi ambil makanan, paling lagi di kolam berenang. Coba naik lah. Mana bu? Cari! Dia adalah mata-mata saya sama dia. Cari, cari, cari yuk. Karena ada dia, biar dia yang mencari gue di mana. Dia mata-mata. Udah tepar, udah tepar. Ayo cari yuk. Misi pertama, cari Om Bu. Oke, kita sekarang cari Kak Buo yuk. Mana sih Kak Buo?
apa? Kabuo hilang. Beneran. Enggak ketemu, udah sampai anak-anak. Astagfirullahaladzim. Coba dong nyari yang bener, masa laki gue hilang. Enggak pasti ada, pasti kamu kesarungan mukanya sama semua. Sama gua. Ya enggak ada, coba tuh nanti lihat di video. Kamu cari aja yang paling ganteng di sini pasti dia. Ini nasib suami gua kemana? Cari lagi, Nay. Telepon. Aduh, handphone-nya di silent seumur hidup, Nay. Jadi gua itu orang unik. Dia itu handphone-nya enggak pernah dibunyiin. Jadi seumur hidupnya dia handphone-nya di silent. Terlalu konsisten dia orangnya. Jadi mau kita kalau lagi kondisi yang kira-kira kayak gini nih hilang, udah nggak bisa ditelepon. Nih kalau dia lagi telepon baru diangkat. Tapi nggak tahu kenapa radar dia itu kenceng banget. Tiba-tiba kayak kalau gue telepon jarang banget nggak diangkat. Pasti setiap ada telepon diangkat sama dia. Gue nggak ngerti di cara taunya gimana. Mungkin dia udah kesambung Bluetooth sekali badannya. Jadi tiba-tiba pas telepon langsung kayak deret gitu, getar. Padahal sama sekali nggak dibunyiin, handphone-nya nggak getar juga. Mana dia, Nay? Oke, Nay, let's go. Yuk, cari lagi yuk. Oke, cari lagi. Selamat menikmati pemandangan yang ada. Gue mau santai-santai dulu. Jadi kalau misalkan pada ngelihat, semoga ketemu. Ayo, kayak mas yuk. Mas, ngelihat kakak aku nggak? Tadi di situ deh kayaknya. Di mana sana? Iya. Di pantai atau di? Fanboy tadi. Hah? Bener, lagi Disha. Lagi Disha? Iya. Di sana? Coba lihat. Akhirnya kita akan melihat kamu. Penunggang kuda, horse rider dari Saudi Arabia. Hai. 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 Kita kabur ke sana. Tania. Hah? Tania panik. Tania. Tania panik. Tania siapa? Tania lagi pijet, Tania lagi pijet. Saya nggak suka dipijet, soalnya sama Tania. Oh gitu. Akhirnya ketemu, guys.
gue udah gak kuat, udah capek, kaki gue udah pegel banget. Gue sampai bawa tukang urut. Tadi di dalam tukang urut, terus gue minta timbanya untuk urut di kamar. Karena gue udah gak kuat banget, badan gue udah sakit semua. Jadi gue udah WhatsApp, gue bilang gue duluan ke kamar, gue udah gak kuat soalnya. Oke, okay, sampai ketemu di acara selanjutnya. Dadah. Bajunya harus yang evening dress. India. Enggak, udah ini udah enggak ada India sekarang. Udah selesai acara Indianya. Tadi lebih ke beach wear, pool party. Kalau ntar malam kita pakainya evening gown. Nah, aku nanti pakai baju yang aku beli di India. Sebenarnya baju ini tadinya mau aku pakai buat acara resepsi aku. Acara India Sanggit Night, aku mau pakai acara India aku kemarin kan aku mau ganti baju ceritanya. Tapi karena acaranya terlalu hype banget kemarin, jadi gak sempet ganti baju. Udah waktunya udah terlalu mepet banget ya. Akhirnya tetep pake baju merah narah. Hi. She's good. Yeah, she's good. Bye bye, see you. We go to makeup is here. Oh, makeup is in lobby. Lobby ya. Okay. Bye, see you around. Ini hotel sempurna sih buat gue. Emang gue suka banget sama Kempinski dimanapun dia, gue suka. Suasananya dapat banget dan menurut gue dibandingin hotel-hotel semua di Bali ya. Ini tuh the best, ini tuh baru, dia tuh baru ada tuh Februari ya, baru banget, hotel ini baru banget. Februari dia baru launch, terus keren banget penataannya semuanya. Dibanding hotel-hotel yang lain yang ada di Nusa Dua ya, gue paling suka Kempinski. Keren banget, kamarnya juga, kamar mama lebih gila lagi view-nya. Ternyata suami saya di kamar tuh kan, suami saya tuh emang anak baik-baik. Suami saya tuh emang laki-laki baik, bayangin. Gue sendirian di sana lagi meja, dia tuh ada di kamar. Enggak, gue gak mungkin marah lah, dia kan itu bener dong. Tandanya dia kayak capek, dia gak kemana-mana, dia gak ngelayap, dia balik ke kamar. Emang gak boleh banyak, gak boleh suzon sama laki. Kita harus susnuzon. Oke, sekarang saya mau mijit dulu. Udah terlalu capek. Kayaknya cukup ya untuk hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah!